info. Itu kan yang lihat tuh ada polesan, ada yang pakai takpol. Kan itu dan ini ya, yang pergelaran yang pernah ngambil itu. Jadi kan kita konteksnya kalau umpama nanya nih, menolong dan sesuatu sana yang marago dalam cipot yang dalam sana sama itu, pembawaannya beda dong dalam aja. Waktu di kampus tuh yang pakai topeng apa? Payasan. Make up. Make up. Make up. Oh. Karena, tapi ada aneh. Yang drama dari Parwo ya, dan yang Parwo itu pasti make up ya. Make up yang wayang wong. Huh? Oh, tapal. Oke. Itu ditawang tiang. Oke. Okay, welcome back to the Jakarta Pod with us. I'm Leon and Kachur and Nyanfer and Yogi. Today is rain is so hot, right? Hujan, hujan. Tadi sempat mulai. Siapa? Hujan. Bells. Bell. Selamat datang di Jakarta Pod nyamprot sama Yogi. Sasiastu. Kali kedua ternyampur datang ke sini Yogi, kali pertama. Mati yang lembit ya. Kali dua. Ya. Ini kabar nih, Yogi cara kau kembali. Ini kabar Yogi. Alki. Itu karo beci. Kita becek saja. Becek. Tadi sehat ada. Sehat. Kamu jangan buat yang ber. Becek saja. Tolong nanti dipotong TikTok nih Taya. Ya dan diupload di sosial all sosial media bahwa kita nyamprot. Baik saja. Gas itu apa bocah? Kecung je nak. Dah lagi mau kecung nak. Mana mau keluar sih dan mau kecung bertahan di dom. Dom. Laksah. Tapi di masyarakat. Bahagia. 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 Sentosa. Sehat-sehat selalu. Aslinya yang viral kemarin tetonong itu aja dua orang sangat dalam tetonong mau payah sama tapol itu apa tuh benar hanya makan aja dua penasaran jil nyuleng banyak cara dua penyua oh. Aslinya ternyata ganteng ganteng ini dah tampang benar bang baju tuh kostum oh cicik penasaran wijil kompak terus support by Kertajaya Collection. Kertajaya Collection ada di Kerto Payangan. Teman-teman yang ada Kerto Payangan bisa mampir di Kerto Jaya Collection. Yes. Dengan jalan orang. Dengan jalan. Orang-orang yang jalan. Dengan jalan. Ya, suka nih. Orang yang jalan orang. Suka nih. Kayak ini aja masih ada di ini dulu ada space untuk ngejelas. Oh gitu. Maya. Saya buatkan spesial. Buatkan free. Buatkan free. Yang berarti ini kayak ada free. Sekan. Karena dua kali Kertajaya nyamprot ya. Datang di Jakarta Pod dengan tampil yang berbeda, dengan formasi yang berbeda, dan dengan peran yang berbeda juga. Peran juga. Yang berbeda. Jadi, pokoknya lucu, meninggini lucu, silakan lucu. Dan kali ini kita akan ngobrol apa untuk mereka berdua. Awalnya saya tertarik untuk mengundang mereka karena saya dari kemarin-kemarin tuh. Tut ngapain bentuk aduh sibuk nih menggerak ini aduh agak pengen mengajak tut nyamper sama Yogi itu datang ke Jakarta pada tono untuk memberikan inspirasi di bidang dua cecantel dua tokoh kok bisa itu padahal kemarin terakhir waktu di Ubud dalam satu momen dengan memerankan dua karakter yang berbeda ya. Sebelum kita bahas pasti teman-teman udah tahu ya tut dari mana Yogi dari mana. Gak nama panggung ya jangan nama. Kita mulai dari pengisir bu. Pengisir ya. Ini aja. Yeah, malih di tiang dan jadi ngodar ini daging kawentan nang dewe di tiang. Yang melengis. Niki jalan Indonesia kerja deh. Jalan Indonesia kerja. Dodok. Kaseh lah. Kau bawa nut. Kaseh itu mau bester, mau beton. Dulu tiang sempat mampir juga ke sini di Jejak Pendapat penambah Gianyar tahun 2023 yang dapat juara satu yaitu pemeran Kak dan sekarang diundang lagi kemari sing lah jemol leno
Ini Mas Aditya iketet kerta jaya. Lebih akrab di panggil nyamprot. Sakeng? Kerto. Ada gending itu? Ada gending. Gajah gede aja. Tuh nggak sidar lah. Gajah gede. Desa Kerto Payangan Gianyar. Ngenah di peta. Oke, jadi karena meskipun kita tadi nunggu hujan tidak mengurangi semangat. Benar, rekan-rekan Yogi. Stok semangat. Stok semangat. Nah, Yogi, yuk perkenalkan Yogi. Nih. Oh, bom sosialistu sana. Bom. Terus bom sosialistu kan rahayu kan hijau. Tidian rahayu. Cuma bancok-bancok kan ya dua. Nih, Tiang langsung saja perkenalkan nama Tiang IKD Yogi Mahendra. Yang mungkin dikenal orang Ogi Ji nih, itu nama IG sama nama TikTok ya. Asal Tiang Banjar Peneco Payangan Gianyar. Peneco Payangan. Oh, berarti lokal jenis payangan. Cukup ya, payangan. Kita lebih mudah tegelal payangan. Ya. Cuman beda desa. Beda desa. Beda desa. Kecamatan Payangan. Tangu-tangu, ini tangu kajau di antara. Wow, ngapit Payangan. Bang Kunci. Bang Kunci. Nah, semoga juga dengan kondisi kalian seperti itu bisa menginspirasi teman-teman yang berada di tengah-tengah. Nah, udah. Setengkarau. Rangsang. Setengkarau. Ya, seberapa nanti timbul apa namanya lokal jenis Payangan jenis. Yang lain. Generasi-generasi baru juga. Benar-benar. Karena. Pengklah rago. Oh, kita sing lain kan. Sing sing. Sing nelen naurin. Ah, dene kan maksudnya Kang-kang sen lemorin aja sih. Onya mundur. Onya kagak. Tonton nah. Untlah rago. Atiang bonae. Ah, maksudnya kan apa kayak modal nang wijil 41 na buat 2 ae. Jangan dijadi beda di penasar budo, rin al penasar bagus. Iya. Penasar manis lah rasanya. Dan ngai karakter baru penasar ngas. No. Sengado. Penasar budo kan? Arjo ada penasar budo. Penasar manis. Wijil budo, wijil manis, mantri budo, mantri manis. Berarti ini cuma penasar budo, wijil budo sih ini dong? Tantian budo. Oh, sih bagus sih. Wijil serius. Udah lah, lirik aja lagi nah. Kan. Nah, harus kayaknya. Kan, harus saya aja setekan kayak wijil serius. Sih, wijil sudah takon. Wijil sama bangkau. Udah liwat pas ada nang takon, wijil sendiri takon deh. Ya kok mau ngayah, saya ada nang orin. Kok jangan wijil, gimana? Lewat, ya ada di sini banget ya sekarang, cek lalu tuh di depan sekarang. Kita ragu di jumpa lepo, ini mau dialis di mana sih? Ngomong cek ngomong, kamu pakaian, kamu di diar, kok ngayah? Takon. Selamat datang, sudah mampir di jam pendapat dan meluangkan waktunya di jam segini nih, yong. Yes, masih mau kita ajak ngobrol. Nih kan ada jemus jamunnya podcast. Jam yang sama sono. Tapi tidak menyurutkan Tiang sebagai orang yang memang menggemari seni sekarang ini. Dan juga, bubris niat Tiang itu dalam artian terbuka. Karena awalnya Tiang terdengar dengan mereka berdua itu kandonya waktu di Campuan. Cenarang terakhir. Cenarang Campuan. Akhirnya saya nonton di YouTube nih. Ya. Terus ada yang viral-viral di TikTok tuh. Lah, ini mau makan kandonya dulu orang-orang ini. Dia nyapa, usah ya dulu gitu. Pak Tesa. Oh, dengan karakter yang berbeda. Iya. Pertanyaan awal ini, nah, kita bahas tuh ya. Iya. Ken-ken bisa bertemu kalian ini, apakah ada hal lain Ken gitu? Pokoknya payang nanti, kata meme-meme bareng. Ini musuh sih bang. Mungkin dari yang dulu nge. Ini. Terus melantut, nempel ada tempor tuh. Enggak. Ya, berawal Niko dari santun. Ya, dari Kendan berawal dari Sangar Cemeting Mas. Sangar Cemeting Mas. Cemeting Mas di ada di pengaji, banyak pengaji Payangan. Berawal dari sana dan ada salah satu ketua Sangar Niko. Tahunnya lupa yang tahun apa tuh 14 15 ini kosan baru
Mengenten 14 ya. Dulu niko jaging haryaning seko Celonarang kenten sangar niko membuat Celonarang lah kenten lokal bayangan. Dan tiang sempat ditunjuk jadi penasar. Nah, jadi penasar. Kan takian tiang sira penguruk nih kan kenten. Ada Pak De Canting di Panecel, Pak De Sudiro dah naik. Pak De Sudiro niko memang tiang ngefans agak nuli SD dari berangkat dari Arjo Printing Mas. Dia oh, mau kelokah tuh artinya. Ah, iya, Arjo iya. Printing Mas, masa budohnya Pak De Sudiro gitu. Mila pun tinggal Pak De Sudiro tuh yang pok-pok bubur tuh galalang payah niko, tiang masih kembali karena ngefans gitu. Bidan tuh yang sampai tuh sing ado kaset nyumah yang wo kaset tuh yang link. Arjo Printing Mas tuh karena ngepens cara gane. Berarti gitu. Dari kecil sudah menikmati kesenian pertunjukan Arjo ya. Gitu. Okay. Arjo Printing Mas lah. Ya. Pun genten balik nyanan ajak Mali si Pak D-nya tadi sendiri. Aduh sing bani. Ya ajak. Sing ketua sangar. Oke. Okay. Ketua sangar sangar Printing Mas. Ya. Aduh sing bani wi. Pak D yang anu bu saklak ya sana. Oh, ada yang tut menilai madu ini sih. Saklak ya sana bu. Nah, depok-depok di Tunggung Supaya saya begitu karakter di Kalang. Ini kan saklok. Oh. Saklok bin si Melka gitu kan. Aslinya saklak juga? Enggak. Kini begitu nih. Ya, bani sungguh. Bani sungguh. Kini lo. Nah, ya bani gitu. Maret yang mereka mulai nanyat yang mulai Pak Din. Ternyata jak hatinya selembut salju. Wah, jauh polos aja. Oke, okay, oke. Okay. Kecandol yang aja Pak Din. No. Terus mereka melalui kita. Berangkat lah, Gendam. Ngayah, tapi bukan uge ujel lah. Orang dia ngalih timpal. Ngalih timpal begitu, bal yang timpal. Oh, dia yang serak, Pak D orang sing cocok masih. Begitu kedua, benar yang ujel, timpal ujel, lenang, lipayang masih. Dia yang sing cocok, Pak D masih sing cocokin. Begitu, ada ben ujel, tiga ujel lah selama berjalan di Sangar Cunting Mas. Ben orang asing cocok Pak De. Pak De sing masih anu sing cocok jaragan gitu. Kini sanagan Pak De. Pak De lah keponaan masuk di kokar jadi pedalang coba ya keren majah di wijil lah. Tetap duduk je limone nengok. Wed limone. Awalnya kenal je jak yogi apa sing? Kenal sing tapi sering ya tepuk-tepuk kayaknya jauh gitu ya. Kayaknya ada di paksi gitu. Namun kan di Sangar Cemting Mas tuh calon orangnya ya paksi ini. Tapi yang nang mentakon mah kenyam-kenyam gitu. Wih gitu ya kayak wih gitu. Kejar yang kenyam-kenyam. Wih gitu gitu. Jadi bakalan mencicil mau. Cim si Engger ada nih. Cim. Ya berawal dari sana, ada ini kedekatan, ada kan terjalin no. Yes. Tapi memang dituntut dari Pak D nih kok. Bukannya membangun chemistry di Kalang mantan. Sehari-hari. Kerdot dan kejo masih. Bareng aja ya. Bareng harus gitu. Tapi enggak setahun goalsnya tut kalau ngayah bareng nih. Ajak duo. Ada kerengayah memang. Oh. Akhirnya itu awalnya ketemu kalian tuh. Yogi memang wijil lah juga setor. Belum. Oh belum. Ini dari awal perwayang itu. Kau wijil tuh tapi belum penasar. Iya. Awal pertama disuruh ayah di, sama Pak D di mana? Sama Yogi. Di. Dijodohkan. Oh di. Yogi. Yogi di Lebah di Bukian. Awal ngigalen nih kau. Jadi awal ngurin nih, kan ingat tuh pas odalan di Banjar, ada perpasaan ada aneh. Pas yang pas tuh momennya yang ayah wayang wali wayang lemah, yang ayah topeng gitu. Itu orang terus ada orang ada apa ya nih topeng di luar gitu. Masa ada gol tuan rumah, sing lo ke mall gitu. Iya. Lo lah ke belakang panggung lo topeng gitu. Tepuk yo, Pak D, dan ngepeng gitu. Itu bersiang. Pelakna, cara pelakna aja Pak D itu. Namun awalnya yang singnya terjun ke apa nama
ada di wijil gitu. Penramaan itu ya, penramaan. Kok ngigal, ngigal yang pengigal kenan tanpa ngomong gitu. Oh. Tidak, itu bicara jauh, paksi ini gitu. Tanpa ngomong gitu, sing enak ngomong gitu. Di play pang sing. Oh, jadu. Oh, iya. Ini cerun yang lelak-lelak. Nah, terus kan. Terus mau gitu. Pengintan. Kok batas anut yang urinnya aja Pak D ya. Gih, ngejil lah ya, ngejilin ketut gitu ya. Jangan mulu jejak aja Pak D ya gitu. Mulu si mani gitu, jaka apa aja nah gitu. Pikir dia kan nih, kenapa dia siap gitu. Kan pikir, lu udah sibuk kan, kalau nopeng gitu. Mungkin bunyi kutang-kutang gitu. Nanti dah yang ayah kejeruan bin gitu. Begitu bin berapa hari, ya udah bin minggu nih saat itu. Bin minggu nih, telepon aja ya langsung. Jaka dia bakal nomornya. Gih, ngigal wijil yang nih di lebah gitu ya. Hei, atau sekan ya Pak Deo kan ini nah gitu. Nah karena yang apa nah dan jelmaan ramah lah Satya Wacana gitu ada. Karena bos di pura aja orang nah gitu. Cang nyima anu nih panah. Cang ngau dadau nih cucu. Satya Wacana gitu. Nah gitu kalau coba gitu. Pakaian bang itu di Jakarta di dukung lah bang Badong itu jalan bang. Bang akhirnya gagal, gagal dengan keadaan terpaksa. Dan ini terpaksa G itu tolong karena nuteng suruhan dari Pak D itu gitu. Ya, di sini itu kamu kadang orang nah itu. Oh. Yang mesing lah gue gantuh orang nah, itu mesti tanggung jawab aku di sini. Ya, ya, ya. Gue ngerang nah gitu ya jalani aja gitu gol gitu sing ngunuk kayaknya kadang gerang sembang gitu kan tuh tapi sempat mengadung ngadungan lah banget catat tembak deh catat ngandor pola apa kira ya pola 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 masa rujil pola ngantem bahwa kando sampai saat ini itu lah kando benar baru pak deh ada buat limo, ada pola. Materinya di sana. Pola. Lima pola kan, lima pola. Tapi kalian kembangkan lagi. Nah pada saat Yogi pertama kali ngegal jajapun ada persiapan latihan? Persiapan kau mantan pun ada. Kalau pola-pola kanal. Bening. Bening aja? Yeah. Oh berarti pola untuk tarian? Kanal, kanal. Tarian enggak? Berarti memang langsung menyesuaikan di kalangan? Oh karena sudah punya fisik tarian? Iya, fisik tarian. Wah, marah pesu muka langsir. Jag beriak beriak pun nonton gede gede ini. Mungkin ada gimana? Cina ya bosu. Dijah. Dijah. Rugi. Nejak bos dingin sih bosu. Nejak semeng jelang leh jalan gelam gelam gelam. Oh itu awal pertama kali. Pertama kali. Betul. Oh jalan gini jalan bosu di langsir. Tuh gede kena. Ngomong bet ngambet nah gitu enggak sedangkan Yogi kan mengenal basic dalang nih vokal kan berarti mau sudah diasah dan dilatih dan diolah berarti nah di wijil pertujuan penramaan basic tari udah punya yang membuat di Grogi apa Lenny yang wayang tuh isi wayang rago nah wayang tuh deh jadi nulis wayang dong ngomong yo saya ragu ngeringuang penonton, ya jadi ragu ngigal apa mentoleh buat penonton di malu harus hidup sebang ragu penyesuaian berarti ya? Iya penyesuaian gitu berpikir ragu ini tontonan ini gitu, yang wayang, wayangnya tontonan oke okay, oke okay. Oh. Fokus objek, objek, ya, objek, objek oke 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 saya mau pedulinya aja dalam, tapi bunyi di nyolah ya tetap penyesuaian itu tetap ya gitu cut, makanya cut, adonnya segelap jatuh di jantas apa kan? Apa kan? Ada kena nak anu gitu, kena gitu, cuma. Membuatnya klarifikasi, membuatnya klarifikasi gitu. Oh ini cang nyempat, katanya. Jadi gitu. Nah seperti itulah proses, meskipun udah punya punya dasar, punya pengalaman, punya basic, masih tetap penyelesaian-penyelesaian dan latihan itu tetap diperlukan berarti ya. Ketika dikasih profesi yang berbeda. Iya. Sempat man kene pertengahan na boba ja iyo bomo santel sing gal ja iyo gitu. Beberapa kali sa memang yang tuh pribadi ngerasa pentas tuh merasa sih berhasil. Yo ngerasa kecewa. Sedangkan aku main jadi jadwal. Ya, main jadwal.
yo boleh sing rasa puas gitu, aku sing gitu, untuk apa gitu, sampai berpikir gini, kecil aku pernah nyenak gaya nenah gitu, yang sudah gaya nenah gitu, sampai buat yang ada dong nyenak gaya kene bin gitu. Yo bila nelpon bin aja bin gitu. Itu pementasan yang keberapa? Duh. Kan berkenal ngomong itu. Sampai kalian merasa kayak down. Ya. Itu kan udah merasa down kan. Tapi tetap semangat untuk ya. Memberikan lebih peluang. Apa ada di otak itu kan tuh? Karena kita si talent ini kalau dia penasar gitu kan. Pokoknya dia penasar bodong. Karena ngefans ya Pak D. Pak D Biro. Ya Pak D memang terkenal untuk penasar bodongnya memang Pak D yang Jadi tertekanan penasar budo, tapi dengan ciri khas itu sih udah ada loh. Sekarang mungkin kalau dulu liunang orang, masih style Pak D, style Pak D. Pesan arahnya itu. Sampai liunang orang masih open up Pak D Biro nih gitu. Ya. Memang mirip buahnya. Artinya gini kan tetap karena punya guru dan kiblat otomatis. Energi-energinya beliau itu pasti masih apa namanya kuatan yang terli. Nah sekarang sudah mulai pengalaman menyelesaikan untuk membuat karakter sendiri kan udah. Iya. Sembarolah lah. Sambil jalan pasti karakternya ketemu. Ketemu kan. Ya. Tapi banyak nih support dari Pak D, Badong, Maju. Yang ngai support Didian, support Nasar tuh. Support Nasar tuh ngai Didian cuma Pak D meradong. Oh. Yang enak kain kan nyai cuma Pak Dewi Radong. Segitunya dan ini setup tuh ya. Wah, ada pun bidan awal-awal dari penasar. Ada tibal teman silat penglah sana we. Apa bawa silat kau nelayan? Hah? Terus pengide nih pengcara Pak Dewi jalan we kita. Gua jalan we. Oh, penasar sih lo we itu. Begitu udang pertama beli gurmong emang, ide. Beli germong kataga ke spot timbal mong beli mong ah pak mong pak mong oke gitu spot timbal gitu celah ke jalan akhirnya jadi kalian berdua. Nah seru nih berangkat dari sekarang Yogi. Yogi dasarnya dalang gitu ya yang mengawali nah demen jak seni nih kalau yang seni mulai wayang mulai demen. Maaf dulu, di rumah tuh emang ada dalang? Keturunan, ya mungkin pengelingsir ya sana. Oh. Ada bapak wayang kuno itu ada. Sekarang Gi yang gini, yeah. Yang melanjutkan. Di luar dari Gi, menari dari ini. Ya. Kok banyak sendiri waktu itu? Bekasi jauh kuat. Iya. Terus dua bilang Gi. Tapi saya respect dengan berbagai banyak bidang seninya dan dia aplikasikan dengan trip nyamplut ya, dengan kerja ya orang beli wayang kan diden tuh kenapa beda di nak ini dengan beda karakter tapi di sini kan dengan karakter yang kuat yang saya tahu Yogi Ujel tetap penasaran dan baru-baru ini juga ada suguhan sama dalam. Jadi selama kalian menjadi penasaran Ujel tuh diperkenalkan apa aja kalau larang atau beberapa pengerjaan Arjo, Arjo Larang, Premon, Monres juga pernah Nasar Wijil. Oh Nasar Wijil tapi Monres posisinya gitu? Ah Nasar Wijil Monres ya gitu. Tapi dengan karakter penasaran. Ya. Cara-cara nikah, MC, Wenten mana? Oh Taen. Taen. Yang mau udang biasa, mau jaler, mau baju kemeja, payas Nasar Ujil. Payas Nasar Ujil. Ketok gitu, kan payas penasar. Payas penasar. Mau kemeja, jas, jaler. Udang. Soalnya pikir begini, kengkeng Jepang tetap identitas lagone gitu. Dan jadi ngubah ibu kalau ke Bondres gitu. Terus sih mungkin gitu, amunnya apa nyolnya. Ya. Karena kan ngabat tang payas. Iya. Dan sepengetahuan Wi itu orang yang basicnya dalang itu cempungan ya benar karena dia berkuat lah vokal udah kuat masalah mungkin kalau terjun ke profesi pendramaan itu udah tinggal mulai sedikit-sedikit penyosiannya itu nggak tahu. Nah berangkat dari
yang disebutkan Pikachu tadi, sangu dalam itu memang kalian persiapkan atau dibentuk oleh momen itu sendiri? Atau bagaimana? Momen lah. Oh, ada momennya lagi? Lebih. Nah, kan orang kalau nyemak karakterin kau itu, momen ane, nah kesempatan lah yang memberikan karakter untuk kita gitu. So, di kampus lah nih, kan nih pergelaran drama tari Parwo. Okay. Nah, Parwo. Yang awalnya, nah mungkin yang merancang dengan dosen gitu. Awalnya semua dosen penari ini. Gitu. Hmm. Awalnya kalau dosen penari dengan penabuh mahasiswa itu kayak kaden sada jawab puling dosen akhirnya meroma mahasiswa ngigal dosen ngamal okay. Itu langsung diang tunjuk oh peran nih tunjuk aja dua langsung dalam sangut ya langsung. Itu kan yang lihat tuh ada polesan, ada yang mungkin takpol. Kan gitu dan ini ya yang pergelaran yang pernah ngambil itu. Jadi kan beda konteksnya kalau umpama nanya nih, menyolong desusunan sana yang marago dalam sebut yang dalam sana sama itu pembawaannya beda dong dalam apa? Waktu di kampus tuh yang pakai topeng apa? Payasan. Make up. Oh. Karena tapi ada nih. Yang drama tari Parwo ya, dan yang Parwo itu pasti make up ya. Make up yang wayang wong, aku mentapel. Oke. Oke. Wayang wong mengambil cerita Ramayana. Tenado ngangon wayang wong tuh nyimak Parwo itu. Oh jarang ya? Oke. Tapi tawang tiang. Akhirnya di sana kalian dapat konteks berdua menjadi sangat dalam. Sangat dalam. Mengambil cerita itu sampai. Yang di kita tuh makanan lucu lah deh Nasio. Ya, itu udah tetap nggak gininya cara kalian ngobrol dan TikTok antara sebagai penasar ujil dengan sanggup dalam. Kandonya sama. Oh sama juga? Sama kandonya cuma pembawaan tiangnya lebih keras, lebih ngegas lah gitu. Ngegas. Karakternya cara dalam karakter. Karena kando penasaran ujil tiang kan memang kandonya mereka lah. Iya benar. Tapi membawanya lebih membayuan dek di dalam. Dia lembatan dek sanggotnya itu. Iya. Ane makada boom dalam sanggot itu karena kan dia ngedan YouTube niki di Kayon official. Ya. Apa lagi? Ya. Di bawah nih. Sandal. Dulu sandal. Edit. Oren Kayon official. Kayon official subscribe. Apa namanya? Apa? Subscribe. Oh di sana boomnya gitu, Dot. Ya. Seng dia ngerekam karena momen pertama ada di dalam sanggot ini. Rekam upload YouTube. Wah, lumayan penontonnya lah gitu. Setelah itu menonton seng ngali. Yang pertamanya direkam tuh apa Parwo gitu. Parwo. Saat yang orang mencari itu melakoni riasan apa nopeng pertop nopeng lagi nih. Kedua kan mundur kesalahan mundur dua di pejeng oh di kesalahan. Apa oh langsung aja ada di situ. Wow. Menurut gua cut yang tepat memilih mereka itu adalah Pak Ding. Ya. Dari pengadam, postur, jadi memang ya postur gel, mau gel, mulai lancip yang ini, mulai dalam dan penasar, kan dari cengok payas pun penasar tentang itu loh, penasaran juga, mulai kecoran, agak sedih. Kecil. Udah di sekundi pedalam peranan. Pengkentan ketiga aja lagi dah. Dijus lanjut nih. Selanjutnya aja lah. Tetap cuman peran seperti itu. Tetap ngonta ganti nih kalau bing make up, bing metapal, bing make up, bing metapal. Yang tuh dalam sanggutnya. Dalam sanggutnya. Gimana? Keluar banyak. Ada. Paling jauh hijau. Malang. Jawa Timur. Jawa Malang, Jawa Timur. Dengan memerankan Sanggup Dalam. Sanggup Dalam. Pertunjukan atau apa? Pertunjukan.
ada Mas Mas Internasional Internasional Max Festival. Ah, Internasional Max Festival. Festival. IMF. IMF. Ini caca Inggris. Internasional jadi Internasional Masak Festival. Mas Festival. Oh, Festival Mas Topeng. Mas Topeng lo, Mas Topeng, Mas Topeng. Masak. Masak. Nah, cibeng ngetirkan. Oh, di sana ada dari seluruh Indonesia. Dunia. Oh, dunia. Dunia. Dunia, dunia. Iya, karena ada pertopengan di seluruh dunia itu kan ya. Ada. Ya, dan juga. Bali juga diwakilkan oleh Isi Denpasar, teman. Pertunjuknya waktu itu apa? Apa itu? Judulnya apa nih? Risemayo. Risemayo. Telek sebenarnya. Telek. Inti yang itu telek. Kita terus cuma sebagai pengantar gitu di depan. Oh. Gitu. Membawakan cara MC lah, MC berjalan gitu. Sorry, ngelemar sama lu ke depan, di depan muabang cerita, dengan gaya sangat dalam, bahasa Indonesia nih, ini ngeranang kayak wah, bahasa Indonesia, translasinya ke Indonesia itu, kita harus berbahasa Indonesia itu. Langsung, oke, good, selamat malam sih cuma saya lo, tapi asam karo lah, tugas tuh lumayan. Bahan kebe, gitu. Dengan jokes Bali tapi di Indonesia kan? Ya. Okay. Mungkin nak itu tuh kede mingah ngerago tuh ngomongin bahasa Indonesia ala ala Bali. Bali. Oke, okay, dengan logat Bali, ya. Tapi dengan jokes kando-kandonya juga. Dengan kan, gaya jokes Bali juga, ya. Tapi dikemas bahasa Indonesia. Indonesia. Dialektika itu memang penting. Mempertahankan dialektika itu memang penting. Ya. Oke. Juara satu. Festival. Parando lah. Parando makanya. Showing untuk kabupaten ada di luar. Artinya di luar Gianyar, kabupaten yang di luar Gianyar. Kemarin. Kemarin ada di Denpasar. Di lain selain isi. Selain isi lah. Pura-pura gitu. Oh, ya. Di pengaji. Pernah juga yang mengemas. Luar Gianyar, Gus. Luar Gianyar. Itu ceritanya ya. Luar Gianyar, yo nah. Di Denpasar, yo. Aduh, abno. Luar Gianyar, Denpasar. Sengisi, nah. Nah, sengisi. Oh, gimana? Ngeribu. Oh, legal, dong. Sapu. Gak anu dek tua nih. Oh, iya tua. Nih pikun. Nah, ini satu pikun lagi. Ini udah pikun. Ini bahasa yang bergolnya, iya. Oh, di luar Gianyar, di Denpasar masih? Iya, di perumahan ada, perumahan teman. Oh. Nak ngoto, nen panak nih. Nalih parwo. Dia dalam sangot nih. Ya, dua kan? Dua kan? Ada lagi teman-teman. Nah. Berarti di luar kalian sangat dalam, apa namanya tulisan Nasarudin. Ada sing anilayan yang kalian ambil di bidang seninya juga. Kalau Gedot yang tahu, Mangdut, ya Yogi sekarang dalang kan memang bisnisnya dalang. Hal lain ada lagi di luar itu. Pasti berdua di sini. Baik. Nopeng, ane paling sayi nopeng masih. Unying. Watangan. Cak. Cak. Ada apa aja yang cak? Cak. Terus pernah lihat di rumahnya Gus Tejo ya, sering sama tamu. Cak dance. Ya tapi dengan actionnya di sana, dengan istilahnya kayak. Apa cina istan cero? Kauhan. Pokoknya seru lah yo dengan actingnya. Oke. Itu diperlukan tamu yang menonton. Sudah dikemas inovatif. Inovatif. Oh. Ya. Ini menarik tuh seperti pertanyaan lu tadi. Ada perbedaan nggak ketika memerankan sanggup dalam propan sama pesona? Ada nggak perbedaannya? Gunung Ponen. kalau tiang sih karena memang namanya dalam lah kan. Kan berawal dari wayang juga, yang bercermin dari sana. Ya kalau memang dalam ya mereka ya, tapi kalau mundut ya ada batasnya mereka. Ya. Karena ucapan mungkin ya, tingkah pola mungkin ya di sana. Karena cara
misalnya ya kan ada igal-igal nih mulo tepuk ling pedan dan ajena di kampus lah kan kita mesti tegak lah gitu. Bin ada ulung gitu, ada bah gitu dalam uya aja sangot ange teben panjang gitu model kan kan sing banding eta sesuai. Iya ya, benar. Iya. Tapi ucapan tetap mereka lah karena dalam sing meran dalam pun mereka memang. Karena karakter favorit di pewayangan saya pribadi itu dalam, itu masih ke dalam ya. Saya pun suka dalam. Dalam tuh ya. Nggak tahu gitu istilahnya kayak cak jil gitu dari bahasanya mengenal pentung kene tapi banyol tapi ada ada sedikit pembenaran, ada juga yang membenarkan makanya ada cara kerja dia kadang dia tukang sapu nih kadang tukang sapu tapi kita kemas di modern sekarang dia yang berdebat kemana jadi kan peran dalam nah ugan diisi tau gue berpikirnya membalik video gitu kan yang nanget bawa si pajak tuh kaget kan nggak apa urusnya gede kayak gitu senjo sampai seperti itu yo keren yo. Nah karena kemarin juga yang lihat ketonan di beberapa pertunjukan di Cakarang ya mereka ini hadir tapi di luar tuh seperti kemarin tuh ini kan banyak mengambil peran, apakah Yugi sama juga dalam pertunjukan calon narang mengambil peran dengan sekali struktur calon narang porsinya yang tiang lebih ke gini apa mana lebih ke ngekoh wah gue pengen tas ngekoh kadang pada yang bangun cocok itu segen segen ya pada yang bau ijil tapi ya tapi gue sebenarnya punya peran lain istilahnya gue menolak atau memang asli aja satu gitu dan yang ajannya ini orang gue kenapa kan Ryan ada nawar sampai satu kali sampai dua kali kan dan paling juga nih campuran gitu main win tuh karena ya mungkin antara sanggup dan wijil niko tiang nak kan si sangat berpikir untuk membedakan peran itu karena kan di wijil tiang tetap mungkin tiang sehari-hari itu kabo kemo cuman payasin bindik mungkin wijil ya gitu okay. Payasin bindik dengan tiang mengambil kiblat beberapa sesepuh atau seniman-seniman senior gitu. Kau kembali tiangnya tinggi gali, kau pasti ingat genan anu nyian aja nih, oh nih jindek gitu punya mau bawa wijil dia gitu, di sanggau tuh gitu masih tetap gaya tiang sehari-hari itu kau kangen, cuman lemet bindek geraknya gitu dia kan berat untuk tiang berpikir dua peran nih kau gitu yang bon dan lainan misalnya jadi wijil pinjapnya udah ngerang nol gitu, kau berat yang berpikir jadi wijil lengkap lengket gitu nggak manung banyak mereka ya pasangan kerawang masih apa itu tuh kewah tuh agak coba banding pas wijil kerawang itu keren karena apa karena tuh nyampur bisa melakukan hal itu bedanya mereka ya itu bedanya mereka tapi mereka tuh serasi yang saya lihat ya kemistrinya dapat sekali saya nggak cuma lah itu orangnya karena itu poin kenapa saya yang hero di Long tuh menang mereka berdua nih yang orang lain tuh cuma tahu karya mereka tuh di sosial media dan di atas panggung. Di luar itu sisi lainnya kan sinawan. Ya. Pembelajaran yang dia punya, dia dapat, dia implementasikan. Benar, apalagi generasi masih muda. Gitu, ada kesulitan. Food, guys, orang no. Nyamuk balik, gue mau disini nerang. Ya undang-undang, gak susah nerang. Ya itu, gue bisa ditekan. Mungkin, jadi bukan apa gue lagi. Itu udah di seksi konsumsi, guys. Ada, Don? Banyak sih, Don. Tapi rapatan sering. Iya. Ada beberapa momen aja. Pembedik ngebawa pakaian juga. Oh, padahal kan sering ngekol pasti. Oh, bayarnya kan awal pasti. Ton, jadi yang ton anu. Woi, apa dong? Cen bayar. Ah. Karena tempat-tempat tertentu juga kayak Yuma kan mungkin nggak di sana. Apa nih? Ada orang bayar ada nomor bikin siap. Kecuali jadi hotel nggak ya itu? Ya, kan. Karena ngadong aja di hotel. Ini nama hotel ngapuro ini. Ya aja. Di Bali itu apa yang gak bisa terjadi bro. Yes, benar. Asal seni itu masih berjalan dan masih terjaga. Wah nyangka aja kan
viral sekarang karena media sosial. Media sosial banyak. Waktu di momennya di Gunung Lebah. Ada nggak goals kalian? Pasti mungkin akan tercapai. Jujur tuh cerita waktu di momen di Instagram tuh, di Gunung Lebah. Kan ini ada nak upload potongan sampai ke YouTube wih. Ngalih part penasaran. Ya, saya cara bunyi wih tuh nih. Ada potong di TikTok nih. Hapus di jus ini nenek mau ke Gunung Lebah. Ngalih lagi ke YouTube. YouTube lengkap. Potongan kalian aja yang saya tonton gitu. Ternyata nyamprot ya Yogi so skill ini ya saya kira nggak bisa ngapa-ngapain kalian berdua. Betah nyampat di tengah-tengah bisa. Betah bisa nyampat. Bisa nyampat. Jadi bapak rumah tangga. Oh iya nyampat mulai dah. Nyampat lu gimana tuh sampai ngangin ke tegalan ya. Kencing segi. Itu dia. Mulai dah jalan. Ya, motor ya ice break lah, ice break lah. Aduh. Ya, saudara itu dia yang kerja hujan, aduh. Sedikit seperti itu cerita mereka, atau yang ada-ada lagu Tonong, yang kena apresiasi Tonong di bidang ini, Tonong buat Chang Tonong sangat luar biasa sekali. Dan di momen seperti sekarang, zaman seperti sekarang tuh, tetap masih ada anak-anak muda yang memiliki keinginan, cita-cita meneruskan warisan leluhur itu yang ada di YouTube. Ya, cerita-cerita di Yogi itu dicekik bahwa begitu di seniman. Dan mereka tidak sempat meninggalkan leluhurnya. Di sana, Umi berdua mengapresiasi seniman-seniman juga di gempuran zaman modern ini. Jadi kalian tetap dengan prinsip dan jati diri sebagai anak muda banyak. Ya, itu ngaruh. Ngaruh. Mungkin. Coba ini pertanyaan terakhir dari gua juga. Iya, udah kayak aja. Tapi saya salah satu dari kalian merasa kesal. Kesal aja dua. Kesal aja nyamplok kesal aja kita. Jadi kesal aja ya. Cik ada momen sih. Makan. Not wish ya no? Ya, kita melalui kalau pentas tuh ya harus dia kan. Karena dalam pentas itu harus tempur lah gue. Serius nih? Iya. Kesel? Gak nyamper? Menurut pesu kan udah kalangnya tuh. Kayaknya penggedang aja iya gitu. Ya nur lah gue satu otak. Melempom kan dah. Untung kan kena aja dua. Portang kena ya gitu. Lurus kan ada nih. Cara perawanan. Iya ya, kan jadi kan. Ya. Nah, pas buktiin gue jadi nak liu nak demen membalik nak mie kan. Ya, kan. Tapi kan konteks kalian tuh bisa seni. Yong. Yes, itu. Iya, kalau konteks Mia kan tahu. Secara visual pun gampang. Yes, jadi konteks seninya marah tuh bisa diaplikasikan seperti itu dengan pembawaan karakter kalian tuh. Yes, aktor tuh perlu proses. Satu, muda, secara labil, tingkat emosional tuh susah dikontrol. Susah dikontrol, apalagi kalian sudah mungkin di ring satunya untuk hal itu kan dari di luar gi sebelum pentas kan misalnya kesel ya anak narago timpal ada aneh maklo gitu pasti suka duka gitu pasti ya, pasti ada apa itu hal apa waktu mungkin nah itu nih semangat man ya dan misoh ya apa? Kamu jalan openg begitu nebak di penginian katong kecari mah. Ngopeng bisa katong kecai coba pikir. Coba ngopeng nak ngigel penasar gitu. Sumpah kecai gitu. Ini ngopeng kapol kecai. Apa ya kelamaan ngopeng? Masa ngilir itu di badan kau? Semangat yang pemahan VPN kena ber. Aduh udah rambut pesu-pesu yang semangat kena. Ya. Senjak lihat gitu. Balik aja gitu. Balik. Itu nelpon juga di masa. Ada yang dek kamar dek. Dalam matem dek. Di taban lagi kali. Jam 8. Panggung mulai. Jam 6.30 merah bangun. Merah. Jam tengah putus nung madengan kadung. Nung ada kadung ke madeng kok. Gek di jam posisi gas tuh. Gimana? Gimana? Ngantosan yo. Ngantosan. Lu semangat jam 5 bu bangun bu mandus. Makan bu. Spobol. Bu santai gi. Bu santai. Satya wacana. Satya wacana. Kapa-kapa. Lu dia anak bang larang wi. Tapi bas pedalam pun telah memang dia sayangnya dia. Jam ngomongi munyi larang mai jam mati anti. Oh memang mati Memang sih sedeng nak mani.
meme sih setting orang-orang dalam yang cara itu aman sih kuat apa yang tahu bahwa pintu bisa kelas awal-awalnya dulu karena mungkin karena maro-maro lah oke ajakin kadang yo udah ada momen roman lah ketemu ajak desa liku kan masih gending-gending diangin mau kayak ya nengil yo nah ada lagi mau ke kongkong cara mungkin dia maro sering di tiang dah kamu saya sak beli rino padok yo. Oke, itu ya kita cara ngakali tuh. Ah, dia disuruhnya genyot. Tuh lah cigi. Gending lah, yang bawa gending cara jani. Apa aja cara jani itu udah dipesuang nih kalang nih. Saya aja. Teknisnya bohongnya. Ini jangan jujur lo. Yang sing mikir apa di tengah kalang, apa di jayan sebuah pesuang. Kok aja ngekoh, aja ngekoh. Ngonyong. Jangan aja ngekoh mencintai dia ya. Borong mencintai udah. Iya, sebarang dia mencintai lo. Jadi dan lagi ini mana setia teman ada. Simpel jelek barang, barang. Apa isi lo pendirian apa kengkeng? Kita sana. Yang cara parasit nempel. Enggak, gitu dia. Nah, tapi jani sering berjalan ternyata Liuna yo menyene jani kendiang. Di kalang. Ada referensi untuk melakukan hal itu apa memang dengan sendirinya sendiri gitu. Lingkungan lah. Lingkungan itu raga bergaul dengan kena seniman gitu. Nah, Liuna mecanone lah gitu. Happy-happy gitu. Kena sih sana jadi karakter kene gitu. Jadi karakter nah itu gitu barang bodoh gitulah bahasanya gitu. Gitu. Dia pesuwi ide-ide hal menyunyi nyeleneh gitu. Iya. Betullah. Memang berpengaruh tuh ya bawa kita sehari-hari pergaulan. Iya, iya. Apalagi kita berkandau di kala aku memang benar-benar berpengaruh. Iya. Cuma aneh takutkan dia aneh kan. Oke. Di saat sahabat dan wikat karena jejahan dia kan ada gesekan di kon jejahan dia. Ya. Mas, tapi kan semua pasti ada ya asalnya lah gitu. Gesekan tapi ngantisipasi nih kok. Tapi dia boleh adene medaken-medaken ya senior-senior lah ane mulo paketan dan berjalan bertahun-tahun nih kok. Taken dia gitu. Po punya langgang, pang setia gitu modelnya sih. Ada lah, enten senior yang ngurin gitu. Ingat enggak nanti pidan-pidan pang jalan. Yang ada gesek, ada gedag emosi, jak timbal, jak sahabat partner lah. Cak idam kan agak wah. Ingat enggak pidan-pidan. Pang sih hal sekecil gini, hal ane ngayana rago berspili modelnya tuh, ngay rago pecah. Engken sing menjalani pidan beliau nak nawang itu. Jadi nek yen dari Wi tidak bisa cuta, tidak pernah nongkrong bareng. Takon ya. Tadi si takon ya, tidak pernah nongkrong orang. Tapi saya respect sama proses. Sing tak enak orangnya. Serius komunikasi apa ya? Pulau sejak kita memang bukan menjaga jarak, enggak seperti itu cara kita. Artinya nyamannya dia, nyamannya saya. Ketika kita bisa ngongkrong bareng, gesekan itu kan jarang kita ketemui. Kangen itu pasti ada. Begitu lah akuarium kan sih itu mutu sih benar. Kalau tips kalau Wi di sekarang, ya kita dapat di sekarang. Karena apa kemudian Wi merasa sahabat tuh di sini. Bukan di sini. Ya. Pokoknya saya berespek sama proses di sini. Dia baru ingat ya proses. Nunggu nyidang, nunggu ego. Ya. Yang mulai sekan-sekan rakota ya, paling mulai ya. Saya kalau minum nongkrong ini dah. Nah, saya nggak pernah sama Lion tuh keluar kemana. Jujur kayak jangan ganang itu sih. Ya mulai saya kesini main ya. Tanpa ada kegiatan seminggu. Itu treatment Lion ke saya berpikir. Makanya ketika ada momen-momen yang mungkin kita tidak sepakat berdua, itu yang menjadi kontrol.
silakan itu sendiri waduh nggak sendiri saya mengganti iya. Itu aja sih tapi kalau dari kalian ya mau memang mengingat hal-hal yang susah barang memulai barang memang harus kita tanamkan prinsipnya harus turunkan ego lah sama-sama itu penting itu saling ingatin ya, sana ya dok ini aku ingatin ini dago yo play pengen ingatnya sejak iya benar gitu. Sekali terus ingat-ingat nah asyik yang disap nah again pada saya apa sana sih pak isi jangan cut ada tidak terasa waktu udah dicut udah 45 menit lebih. 45 menit dan juga ini waktu karena sudah malam juga. Benar. Mereka ini dari Payangan ya mengundang lewat jembatan gitu kan nanti. Nanti dia bilang karena mereka juga ada kesibukan sebenarnya. Tiang sudah pribadi dan tidak mendapat minum tim sinamperangan untuk penyangkrong waktunya Yogi sama Jambrun. Terus gak berkarya, terus lakukan hal yang baik, positif, sebarkan energi itu. Yes, yang menginspirasi anak-anak muda jadi. Stungkaro. Jaga kesehatan kalian berdua ya. Stungkaro. Stungkaro. Momen lain kita ngobrol lagi. Yeah. Pasti kalau sempat kita bikin video ya. Siap. Next kita diskusi, ada momen-momen yang menarik untuk kita bahas. Terlepas dari profesi kalian, terlepas dari karakter, momen yang bersangkutan dengan kalian kita ngobrol lagi. Ya, nanti siap depannya. Ya, itu aja permintaan dari Wi untuk kalian dari kita di sini, jaga kesehatan tetaplah ketat. Siap. Siap. Mungkin dari G dan Nyamplot yang lagi berproses untuk mencari partner dalam chemistry ya, chemistry. Silakan silakan sampaikan. Mak, di sini nentuk. Jadi lagu apa nempol? Hah? Lagu apa nempol jadi? Kata lo di sini lebih enak yo. Nyangut lu mau. Jadi karena beliau yang mempunyai banyak karakter yang dia perankan. Iya. Mungkin banyak. Nah, jadi gitu. Aku nak pemain ngomong pesan kan waktu penambah ya. Si Dumen main Ci Leon nang tanci ya. Ya. Batnya mana? Apa gitu? Kalau mencari partner atau pasangan mungkin tidak bisa dicari ya, San. Oke. Tidak bisa dicari. Tetap berjalan, berproses diri kita sendiri. Nanti pasti kalau nepuk caklek yang pedidi gitu. Kok ini tetap dari diri kita sendiri, tetap bawa karakter diri sendiri. Walaupun awalnya mengkiblat lah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Gitu. Pantaskan dirimu dulu. Iya. Sebelum kamu memantaskan dirimu untuk dengan orang lain. Iya. Dan nak lain tu pasti bisa menilai, oh cocok canjak iya gitu. Pasti ragunya nan, si cocok malu jak diri pedidi, bejeg orang cocok aja nak lain gitu. Iya. Jodoh tidak akan kemana-mana. Ya, tapi ya, jodoh saya di mana ya nah? Ya, itu ke lantai. Jodoh saya di mana? Aku respect aja dulu. Dan nggak berjing kamu. Bahagia cang, bahagia bengkongnya bahagia cang, nah bahagia. Bahagia yuk. Yuk nggak berjing kamu mau buka aja banyak bahasanya. Sampai lu kurangnya racun jelas. Jangan mengambil lo sama dikasih jelas di kok saya. Jangan ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat program Yogi sudah mampir di Jakarta Pak. Sampai ketemu karena sudah luar biasa menginspirasi dan obrolan yang sangat dalam. Mungkin teman-teman bisa pelajari dan kemas di untuk kehidupan kalian di rumah yang Stukaro. Mungkin tadi yang lewat-lewat itu jokes kita untuk menghibur dan maaf juga kalau kita ada salah kata salah obrolan. Benar sekali dan itu untuk episode kali ini teman-teman yang lagi berproses tetap semangat. Benar. Saya Kacut, saya Leo. Saya Ogi, saya Nyamprot. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yo, gong istri, Pak.